Warung Muhammadiyah merupakan salah satu majalah yang didirikan oleh salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah, sejak tahun 1915. Tentunya sudah berpuluh-puluh tahun Suara Muhammadiyah berdiri, dan tentunya juga inovasi demi inovasi dan pembaruan demi pembaruan terus dilakukan. Kini majalah Suara Muhammadiyah telah hadir dalam bentuk digital dan tentunya bisa diakses melalui media digital seperti contohnya handphone. Dengan adanya digitalisasi majalah Suara Muhammadiyah tentunya memiliki nilai plus tersendiri. Di antaranya, yang pertama tentunya lebih praktis. Caranya, kita tinggal mengunjungi websitenya di sini. Atau kita bisa download aplikasinya di Play Store. Yang kedua, tentunya kita bisa baca kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, kita tidak butuh banyak ruang untuk menyimpan. Yang keempat, terdapat fitur tambahan seperti contohnya kumpulan khutbah, tanya jawab ustadz, dan kumpulan hasanah yang tentunya bisa menambah pengetahuan kita semua. Gimana? Komplit kan? Maka dari itu, ayo segera berlangganan di majalah digital Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah, Syiar Islam berkemajuan.